semua, selamat datang di channel Bunda Arsy. Di video kali ini kita akan buat bolu kukus pisang yang ekonomis dan juga sangat lembut ya teman-teman. Cocok banget buat ide jualan. Yuk sama-sama mari kita buat. Di sini saya ada 2 butir telur ayam, 100 gram gula pasir, 1 sendok teh soda kue, 1 sendok teh baking powder. Ini selanjutnya kita akan mixer sampai gula pasirnya larut ya teman-teman. Seperti ini udah larut ya gulanya, boleh kita matikan mixernya. Selanjutnya di sini saya ada 2 buah pisang. Ini tinggal kita hancurkan aja, lalu masukkan ke dalam adonan telur. Ini lanjut kita akan mixer, tidak perlu lama ya teman-teman, sekitar 1 menit saja. Selanjutnya kita akan masukkan 150 gram tepung terigu, 100 ml minyak sayur. Selanjutnya ini akan kita mixer kembali sampai semua adonannya tercampur merata. Setelah itu matikan mixer dan masukkan choco chip secukupnya. Ini kita akan ratakan semuanya teman-teman menggunakan spatula. Di sini saya sudah siapkan cetakan dan sudah dioleskan minyak sayur tipis-tipis ya teman-teman. Di sini saya akan masukkan sekitar 1 sendok adonan seperti ini ya teman-teman. Ini selanjutnya kita akan kukus. Sebelumnya kukusannya udah saya panaskan ya. Ini tinggal kita susun saja seperti ini. Lanjut kita akan kukus selama 25 menit atau sampai matang. Ini kita lihat ya teman-teman, udah matang, udah mengembang, cantik banget. Boleh kita angkat dan dinginkan ya. Saatnya saya keluarkan dari cetakan ya teman-teman. Hasilnya cantik banget, lembut. Ini cocok banget buat ide jualan atau isian snack box ya teman-teman. Selamat mencoba di rumah. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe.